wabarakatuh. Sahabat Senang Tani, hari ini kebetulan saya sedang jalan-jalan di lahan cabai Kitavi milik kami sendiri, dan ternyata setelah saya amati lebih dekat, ternyata banyak sekali serangan hamanya. Nah, kalau di video yang sebelumnya kita sudah membahas dan juga melihat secara langsung bagaimana wujud thrips di bawah mikroskop, kali ini saya akan mencoba untuk menangkap kutu kebul, karena dari video kemarin banyak sekali yang memberikan komentar bahwa kutu kebul ini lebih sulit dikendalikan daripada thrips, dan banyak juga yang request untuk melihat kutu kebul di bawah mikroskop. Nah, jadi hari ini saya akan coba untuk menangkap kutu kebulnya, dan nanti kita lihat bareng-bareng di bawah mikroskop, dan tentunya kita akan membahas mengenai siklus hidup, kemudian gejala yang ditampakkan oleh serangan kutu kebul ini, dan tentunya bagaimana cara untuk mengendalikannya. Jadi untuk tahu lebih lanjut seperti apa sih kutu kebul kalau dilihat di bawah mikroskop dan bagaimana cara pengendaliannya, simak video kali ini sampai akhir. Oke, sahabat Senang Tani, nih, di sini saya sudah menangkap beberapa ekor kutu kebul. Semoga nanti nggak mati ya sebelum diamati di mikroskop. Dan sebelumnya, kita akan melihat dia dulu bagaimana sih gejala yang disebabkan oleh serangan kutu kebul ini. Yuk kita lihat bareng-bareng di lahan kami sendiri, di lahan cabai Kitavi. Oke, sahabat Senang Tani, jadi untuk gejala akibat serangan kutu kebul sebenarnya hampir sama ya dengan hama pengisap lain seperti thrips, kemudian kutu daun atau aphids, atau tungau. Jadi kutu kebul ini juga sama-sama hama penghisap, di mana dia bisa menghisap cairan di daun. Kemudian gejala yang ditimbulkan ini tentunya adalah bekas hisapan seperti pada serangan thrips. Nah, di sini bisa dilihat ya sahabat Senang Tani, salah satu tanda serangan kutu kebul adalah adanya kutu kebul sendiri. Nah, kalau diamati lebih dekat, sebenarnya kutu kebul ini bisa ya dilihat dengan mata telanjang, tapi biasanya kalau kita dekati dia akan langsung terbang, dan dia ini cukup aktif ya pergerakannya karena dia punya sayap dan bisa terbang, dan biasanya dia bersembunyi di balik daun seperti hama-hama yang lain seperti thrips, kutu daun itu kan juga bersembunyi di bawah daun ya. Nah, ini kutu kebul juga bersembunyi di bawah daun, dan gejala serangannya ini hampir sama, yaitu adanya bekas tusukan atau bekas hisapan kutu kebul sendiri. Nah, yang menyebabkan daun ada bercak coklat-coklat seperti ini. Jadi ini kombinasi ya sebenarnya. Ini kombinasi antara serangan beberapa hama, baik itu thrips atau kutu kebul ataupun tungau. Nah, jadi serangannya bisa menyebabkan bagian bawah daun hilang cairannya seperti ini. Jadi yang harusnya hijau tapi cairan daunnya terserap, jadi dia berubah menjadi keperak-perakan seperti ini. Biasanya kutu kebul ini dia bersembunyi di bawah daun yang masih cukup hijau seperti ini, atau dia juga bisa hinggap di daun-daun yang masih muda. Tapi ini kebetulan kita menemukan di bagian daun yang tua. Dan kutu kebul ini juga salah satu vektor atau penyebar virus kuning yang sangat cepat ya, karena dia aktif bergerak dari tanaman satu ke tanaman yang lain. Jadi dia merupakan vektor yang sangat aktif untuk menyebarkan virus kuning. Jadi kalau kita menanam varietas yang belum tahan, apalagi cuaca kalau sedang panas seperti ini kan, pasti dia akan lebih rawan terserang virus ya. Nah, kalau di sini kita menanam Kitavi 23 yang mau launching, kebetulan sudah tahan virus, dan alhamdulillah juga walaupun kutu kebulnya banyak, tapi virus tetap bisa dicegah, virus kuning. Nah, ini kalau kita dekati seperti ini, biasanya dia akan terbang tuh. Jadi dia cukup aktif bergerak, dan untuk menangkapnya pun juga sedikit susah ya. Tapi tadi saya sudah menangkap beberapa ekor kutu kebul bersamaan dengan daunnya, karena kalau kutu kebulnya saja tentunya akan susah untuk menangkapnya karena dia aktif terbang. Tanaman kami sejauh ini serangan hamanya sangat parah, karena ini juga lahan yang sudah endemik serangan virus, jadi tentunya serangan hamanya pun juga tidak bisa dihindari ya.
Ini kombinasi antara serangan trips, kutu kebul, dan hama-hama pengisap lain menimbulkan gejala akhirnya bisa seperti ini, sampai gosong dan kering dan rontok. Jadi daunnya mengecil-mengecil seperti ini, nanti lama-kelamaan dia akan rontok karena cairan daunnya sudah habis diserap oleh hama-hama. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana wujud asli dari kutu kebul ini kalau dilihat di bawah mikroskop. Nanti biar kita lebih jelas lagi melihat bagaimana morfologinya, bagaimana bentuk aslinya. Karena kalau kita lihat secara langsung dengan mata, masih bisa terlihat, tapi ciri-cirinya ini masih belum bisa kita lihat dengan jelas karena ukurannya juga cenderung kecil ya. Jadi walaupun dia lebih besar dari trips dan juga tungau, tapi tetap kita tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana ciri-cirinya. Yuk langsung saja kita akan mengamati di bawah mikroskop. Oke, sahabat Senang Tani, jadi ini adalah kutu kebul kalau dilihat di bawah mikroskop dengan perbesaran 40 kali. Sebenarnya ada yang unik nih dari nama kutu kebul sendiri. Kenapa sih diberi nama kutu kebul? Kalau orang Jawa mungkin sudah tahu ya, kebul itu artinya asap. Nah, kutu kebul ini dinamai kutu kebul karena dia ini mudah tertiup angin, atau dia akan dengan mudah terbang saat tertiup angin atau tersentuh oleh manusia. Nah, jadi itulah kenapa dia diberi nama kutu kebul, karena dia mirip asap ya, dia mudah tertiup angin, dan kebul dari bahasa Jawa artinya asap. Nah, kemudian kutu kebul ini nama ilmiahnya adalah Bemisia tabaci, dan kutu kebul ini tidak hanya menyerang tanaman cabai aja, dia bisa menyerang tanaman lain diantaranya tomat, kacang panjang, terong, dan sih bisa menyerang gulma juga. Dan dia aktif di siang hari, kemudian kalau di malam hari dia akan bersembunyi di bawah permukaan daun. Kutu kebul ini ukurannya sekitar 1 mm ya, jadi kita masih bisa melihat dengan mata telanjang, tapi tidak bisa melihat secara rinci bagaimana detail dari tubuhnya. Hampir sama seperti trips, kutu kebul ini juga memiliki siklus hidup yang berlangsung kurang lebih selama 30-40 hari, di mana siklus hidupnya meliputi telur, kemudian larva, pupa, dan imago atau serangga dewasa. Nah, yang menarik dari kutu kebul ini adalah dia ini bersifat arenotoki, atau betinanya ini harus melakukan perkawinan dengan jantan untuk bisa menghasilkan keturunan betina. Jadi sebenarnya ada dua jenis kutu kebul, yaitu kutu kebul betina yang bisa menghasilkan telur tanpa kawin. Nah, yang menghasilkan telur tanpa kawin ini dia akan menghasilkan keturunan kutu kebul jantan. Sedangkan kutu kebul yang menghasilkan telur melalui proses perkawinan, dia akan bisa menghasilkan keturunan kutu kebul jantan dan betina. Jadi kutu kebul ini sangat menarik ya, karena dia bisa menghasilkan telur dengan dua macam cara, baik itu kawin ataupun tidak kawin, dan hasil keturunannya pun berbeda. Dan untuk telur yang dihasilkan oleh kutu kebul yang melalui proses perkawinan itu sekitar 124 butir, sedangkan untuk kutu kebul yang menghasilkan telur tanpa proses perkawinan, dia akan menghasilkan sekitar 80 butir. Telur kutu kebul ini sangat kecil ya, dia berukuran sekitar 1/4 mm, berwarna putih bening dan lonjong. Dan persentase menetasnya telur ini sangat dipengaruhi oleh suhu. Jadi kalau suhu udara di atas 36 derajat, telur tidak akan menetas. Sedangkan suhu udara yang rendah ini bisa meningkatkan persentase menetasnya telur. Nah, setelah betina bertelur, fase telur ini sekitar 5-8 hari sampai dia menetas menjadi larva. Seperti apa sih larva kutu kebul? Jadi larva kutu kebul ini berwarna putih bening, bentuknya agak bulat, dan panjangnya sekitar 0,3-0,7 mm. Larva pada kutu kebul ini mengalami 4 instar, yaitu instar pertama sampai instar keempat, yang berlangsung sekitar 17 hari.
Dan nimfa kutu kebul ini juga sudah mulai aktif makan ya. Dia sudah punya mata, sudah punya antena, sudah punya 3 pasang kaki dan punya mulut penghisap untuk menghisap cairan dari daun. Nah, kemudian setelah larva, kutu kebul akan berubah menjadi pupa. Panjang pupa ini sekitar 0,7 mm dan memiliki sepasang bintik merah yang akan menjadi mata. Fase pupa ini berlangsung selama 3 hari. Pupa itu artinya kepompong ya, jadi dia berhenti makan selama 3 hari. Nah, kemudian setelah fase pupa, dia akan berubah menjadi kutu kebul dewasa. Nah, kutu kebul betina dewasa ini memiliki panjang sekitar 1 mm, berwarna kuning terang dengan sepasang sayap berwarna putih, dan seluruh tubuhnya ini dilapisi semacam lilin. Kemudian bisa bertahan seberapa lama sih kutu kebul dewasa ini? Jadi, kutu kebul dewasa bisa bertahan hidup sekitar 6 sampai 55 hari, tapi tergantung dengan suhu dan lingkungannya. Jadi tadi kalau suhunya di atas 36 derajat, dia akan mati, dia tidak bisa bertahan hidup. Sedangkan kalau suhunya ini optimal sekitar 28 derajat, dia bisa berkembang secara optimal dan umurnya pun semakin lama juga. Kemudian seperti apa sih sebenarnya gejala yang ditampakkan oleh tanaman kalau terserang kutu kebul? Yang pertama adalah adanya bercak klorotik atau bercak kecoklatan, terutama pada bagian bawah daun, karena kutu kebul ini menghisap cairan dari bawah daun. Bercak ini timbul akibat rusaknya sel dan jaringan karena cairannya dihisap oleh kutu kebul itu. Nah, kemudian kutu kebul ini juga bisa menghasilkan embun jelaga loh. Jadi selain aphids atau kutu daun, kutu kebul juga bisa menghasilkan embun jelaga yang berwarna hitam-hitam itu, yang dimana embun jelaga ini bisa mengganggu proses fotosintesis. Nah, kemudian gejala selanjutnya adalah adanya serangan virus kuning. Kenapa? Karena kutu kebul ini merupakan vektor virus yang sifatnya persisten atau tetap ya. Jadi selama satu ekor kutu kebul ini sudah memakan bagian tanaman yang terserang virus, maka selamanya, selama dia hidup, dia akan terus bisa menyebarkan virus kuning ke tanaman yang lain. Jadi saat kutu kebul ini menghisap cairan tanaman yang terserang virus, maka virusnya akan bertahan di dalam tubuh kutu kebul tadi dan dia akan menyebarkan virus tadi ke tanaman yang lain selama kutu kebul itu masih hidup. Jadi kutu kebul ini merupakan salah satu vektor virus kuning yang paling penting ya, yang paling bandel. Dan adanya serangan virus kuning ini juga merupakan salah satu gejala serangan kutu kebul. Kemudian bagaimana sih cara pengendaliannya? Jadi untuk pengendalian ini bisa kita lakukan, yang pertama adalah pencegahan. Proses pencegahan yang bisa kita lakukan adalah dengan rutin melakukan sanitasi lahan atau membersihkan lahan, baik itu dari gulma atau dari sisa-sisa tanaman yang terserang. Jadi karena gulma ini juga bisa menjadi tempat tinggal kutu kebul, nah kita harus rutin membersihkan gulma biar kutu kebul yang ada di gulma ini tidak hinggap di tanaman cabai kita. Kemudian kita juga bisa melakukan pencegahan dengan menanam tanaman refugia di sekitar tanaman. Dan untuk pengendalian mekanik yang bisa kita lakukan adalah dengan memasang yellow trap, karena biasanya serangga hama ini sangat tertarik dengan warna kuning dan dia akan terperangkap di yellow sticky trap yang kita pasang, jadi tidak bisa menyerang tanaman kita. Nah, kemudian kalau pencegahan dan juga pengendalian mekanik tadi kurang manjur, selanjutnya kita bisa melakukan pengendalian dengan bahan kimia, yaitu menggunakan insektisida berbahan aktif abamektin, imidacloprid, atau diaventuron. Jadi bahan aktifnya hampir sama ya dengan insektisida untuk pengendalian thrips. Kita bisa menggunakan merek Triton ataupun Narador, dan diaventuronnya kita bisa pakai Pegasus. Kalau misal ketiga bahan aktif itu belum mampu mengatasi, kita bisa merolling ketiga bahan aktif tersebut dan kita sesuaikan waktu pengaplikasiannya.
Dan mungkin sahabat Serentani ada yang sudah berpengalaman nih untuk mengendalikan kutu kebul, bisa komen di bawah ya. Pakai insektisida bahan aktif apa dan mereknya apa, biar nanti kita saling sharing ke teman-teman yang lain. Barangkali ada teman-teman yang belum bisa mengendalikan kutu kebul dengan ketiga bahan aktif tadi. Jadi kita bisa saling bertukar ilmu. Oke, sahabat Serentani, tadi kita sudah melihat bareng-bareng bagaimana sih wujud asli dari kutu kebul kalau kita lihat di bawah mikroskop. Kalau biasanya kita hanya bisa melihat di daun, akhirnya kita bisa melihat bersama-sama bagaimana ciri-ciri tubuhnya, dan kita juga sudah belajar bareng bagaimana siklus hidupnya dan tentunya bagaimana cara untuk mengendalikannya. Nah, untuk sahabat Serentani yang lain, silakan bisa komen request kira-kira hama atau penyakit apa yang recommended untuk kita lihat di bawah mikroskop dan kita bahas bareng-bareng untuk bahan belajar bersama. Jadi sahabat Serentani bisa komen kira-kira apa nih selanjutnya yang harus kita lihat di bawah mikroskop. Dan nanti kalau ada di lahan, dan nanti kalau kebetulan ada di lahan, kita bisa ambil dan langsung dibawa ke sini untuk dilihat. Sekian video kali ini, semoga video sederhana ini cukup bermanfaat untuk sahabat Serentani semua. Dan jika dirasa bermanfaat, silakan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan video kami selanjutnya. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.